minyak umpamanya sekarang ni, kita juga akan perkenankan kaedah yang sama. Kalaupun naik, kalau kita dah naik minyak orang guna dan perlu dia belanja RM100 sebulan, kita akan tampung RM100 supaya dia tidak terkesan. Naik harga nampak naik, tetapi kita tampung dengan dana suntikan tunai rahmah. Jadi ini kita lakukan untuk mengurangkan. Jadi mana kita terima kenyataan bahawa ada masalah, tapi untuk mengatakan bahawa harga barang tidak pernah tinggi seperti ini ketimbang dahulu, tidak benar. Harga ayam dulu beberapa tahun lalu lebih tinggi, telur ada keadaan sampai tidak ada langsung. Jadi kita cuba tangani penjawat awam kita, badan penguasaan, menteri-menteri, usahakan sebaik mungkin. Dan kita bincang siap hampir setiap minggu di Jemaah Menteri, membincang secara teliti item yang di dianggap mengesankan dari sudut kenaikan kos. Saya akui hal ini dan kita boleh redakan sedikit dengan yang dikatakan cash transfer, bantu tunai lebih baik daripada subsidi. Karena kalau subsidi itu akan memanfaatkan jutaan. Nah, soalannya sama ada B40 M40, jawapannya ialah 10 juta orang, maknanya mencecah kepada M40. Maknanya faedah yang kita beri melalui suntikan ini, seperti yang mula diberikan yang RM100 sebagai test ini, yang panas hari ini, yang panas sekarang ini, E-Madani ini, itu kita akan teruskan. Maknanya kurang-kurangnya 10 juta orang. Minyak umpamanya sekarang ini,